Keluhannya waktu itu tuh tiba-tiba bengkak di bagian kanan sama di bagian kiri gitu pipi, dan emang waktu itu sampai nggak bisa makan juga, susah, seharian makannya lemes banget dan ada panas dingin juga gitu. Jadinya waktu itu milih buat berobat ke Lira. Kayak waktu di Lira ketemu sama dokter Dani, spesialis penyakit dalam. Ya, terus diagnosa penyakitnya ternyata memang sedikit radang sama ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kalau untuk tindakannya sih sebenarnya tinggal penyembuhan aja ya, karena memang gak terlalu parah, cuma memang harus menunggu pembengkakannya itu sampai mereda, karena memang dari pembengkakannya itu susah banget buat makan gitu, susah banget buat makan, buat nelan, jadi harus dibantu obat dulu, infus dulu baru bisa makan. Alhamdulillah sih untuk perubahannya hari ini sudah cukup membaik ya. Awal kan ada demam gitu ya, demam panas dingin itu udah nggak ada lagi. Terus awal-awal juga ada mual sama muntah juga udah nggak ada lagi sekarang. Udah sembuh, cuma memang tinggal pembengkakan aja sih, walaupun nggak separah kemarin. Tapi memang ya kata dokternya memang butuh waktu gitu, sedikit butuh waktu. Alhamdulillah sangat puas sekali dengan pelayanan di Lira ya. Dari mulai awal, karena lemes banget, security-nya sigap banget, masih kursi roda. Walaupun kemarin emang ceritanya masih sok kuat lah ya. Terus masuk ke IGD karena itu hari Minggu, ekspektasinya gak ada, oh susah nih gak ada dokter gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada IGD dan ditangani langsung dengan baik di IGD-nya juga. Perawatnya sigap, dokter jaganya juga sigap. Terus langsung juga disarankan untuk dirawat. Dan memang langsung masuk ke kamar juga, alhamdulillah. Pelayanan di kamarnya juga bagus banget. Staffnya ramah-ramah, susternya juga baik-baik, sangat membantu. Karena kebetulan suami kerja jadi banyak sendiri ya. Susternya sangat membantu banget. Petugas kebersihannya juga oke, wangi. Pokoknya dokternya juga baik dan tindakan dari kemarin juga benar-benar lengkap ya gitu. Jadi nggak bingung gitu, karena sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Jadi buat semuanya nih, teman-teman, kerabat yang ada di sekitar Karawang ataupun ya di luar Karawang, aku sangat merekomendasikan banget ya rumah sakit Lira gitu. Karena memang satu, aku sebelumnya berobat di sini dan dokternya memang benar-benar sigap, petugasnya juga benar-benar ramah dan sangat membantu ya gitu, sangat membantu terutama buat aku yang sendiri pun gitu ya, sebenarnya agak takut khawatir gitu masuk rumah sakit sendiri gitu kan. Sedangkan suami kerja nggak mungkin juga terus standby, tapi alhamdulillah sangat membantu gitu walaupun suami pulang malam. Tapi suster-suster sama staffnya itu benar-benar ada terus gitu, jadi nggak khawatir dan nggak takut gitu. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan jangan ragu, karena kalau misalkan sakit lebih pinginnya kan suatu yang ini ya, lebih cepat gitu dan pelayanannya bagus dan menyenangkan. Menurut aku pilih Lira.